dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Tanah air, ku tidak lupa. Cerita pagi hari ini, mari kita membacakan basmalah bersama-sama. Peringatan, peringatan Sumpah Pemuda SMP Global Islamic School akan dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan marskis. To all my beloved students of Junior High Global Islamic School to Serpong, and to all of my beloved teacher, kita harus memaknai Sumpah Pemuda itu dengan benar-benar satu, yaitu terus berkarya walaupun terbatas. Dan tentunya keluarga besar SMP GIS 2 Serpong sehat selalu, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi. Semoga kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita semua sehat-sehat selalu. Aku Tiru dan Trinopal. Aku Nathan Kaiban. Dan kali ini kita akan memandu acara yang sangat spektakuler ini. Oke, kita mau nanya-nanya sekarang ya. Gimana nih basketnya selama karantina ini? Sekarang sih karantina masih latihan sih, tapi lewat Zoom online. Jadi latihannya 2 kali seminggu. Jumat sama Senin. Siapakah pahlawan di bawah ini? Tasya. Beliau adalah salah satu pahlawan wanita yang berjasa dalam memperjuangkan kesetaraan hak kaum perempuan. Wisnu. Wisnu. Rasya. RAK. Davian. Alhasil Kartini bisa melopori perempuan pribumi bangkit menuju pemikiran yang lebih modern. Terima kasih semuanya buat teman-teman yang udah join, yang udah mengikuti semua peraturannya, yang udah mengikuti acara ini dengan baik. Dan terima kasih semuanya, dan pokoknya saya Tiru dan Trinopal. Dan Tiru Kaiban. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka. Oke, terima kasih semuanya.